kita buka, cek yang di tutup atas sudah hangat, yang samping sudah hangat, berarti sudah jos, sudah berhasil dan tidak nyetrumin. Nah, nah tidak apa-apa toh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini adalah Magicom dengan kasus kerusakan yaitu tombolnya mislep alias umpetan, enggak kelihatan ya. Kasusnya lagi yaitu nyetrumi. Mungkin karena lembab. Mereknya adalah Cosmos CRC6021TS. Skrupnya ada di bawah tutup. Sambung begini ya, kita sambung dulu ini, kita pakai lem cair dulu untuk menyambungnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah menyediakan pasir ya, kalau bisa pasir muntilan. Kemudian ini kita taburi pasir sebelah sini. Sedikit saja pasirnya, jangan terlalu banyak, sampai satu truk. Kemudian kita kasih lem cair. Kemudian kita biarkan untuk mengering dulu. Kemudian sediakan kawat untuk memberikan penguatan pada sambungan ini. Begini caranya. Kemudian dengan menggunakan solder ini ditekan supaya menusuk. Tekan terus sampai mengancing layan dondomi ya. Kemudian sebaliknya, baliknya ini ditekuk. Untuk mengancingkan satunya juga sama, kemudian satunya juga kita beri. Sudah jadi untuk perbaikannya, yang tadi patah bagus, sekarang pasang di sini. Pemasangan per di pijetan, ceklik. Nah. Penekannya sudah saya pasang begini, kemudian saatnya tutupnya di tutupkan seperti ini. Betul gini, Bang. Sekarang kita pasang untuk penutupnya gagang pegangan. Terus lubang untuk uap air. Nah. Sudah jadi. Kemudian untuk memasang ini ya, besi untuk selupanya ini. Cocok dulu. Kemudian masukin. Oh, no.
Sekarang cek yang bawah keadaannya seperti apa. Wah, kotornya. Kita lepasin ini dulunya. Dan kotorannya kita tuang di sini. Nih kotorannya kita bersihkan. Sekarang kita bersihkan. Wah, ini ngetel-ngetel kabeh lur-lur. Sekarang kita coba setelah panci kita masukkan, kita kunci, kemudian saklar untuk menanak nasi dan penghangat jeglekan ke bawah. Ini ya, ini tampak merah. Kalau sudah matang otomatis begini. Kemudian ini kita tekuk. Kemudian saatnya kita mencoba. Sebelum ditutup kita cobirin. Gini ya. Mana stop kontak, itu kok malah mati piye HP. Stop kontak udah enggak nyetrumi ya, tuh nyala warm look nyala. Kita cabut dulu. Sekarang kita tutup bawahnya. Ini tadi dicoba sebentar sudah anget ini ya. Tutup bawah. Ini begini begitu. Kemudian ini mana skrup, kemudian diputar dulu untuk mengencangkan. Baru yang ini kita pukul. Sekali pukul langsung kita cobirin malih nggih. Hmm.
kita tancepin ge mana lubang merah kita. Apakah nyetrumi? Dah ternyata udah nggak nyetrum. Kita tutup. Nah ini tadi yang ini protol sedulur. Nyala untuk cook masak. Kalau kesini jeglek warm. Kita cek dulu untuk kehangatannya. Kita tunggu beberapa saat. Kita buka, cek yang ditutup atas sudah hangat, yang samping sudah hangat, berarti sudah jos, sudah berhasil dan tidak nyetrumin. Nah, tidak apa-apa toh. Nah, kemudian ditutup lagi. Ke bawah berarti memasak. Ke atas menghangatkan. Dah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.